Nikah buru-buru, Salma Vina Sunan bukan otak tapi nafsu. Salma Vina Sunan ikut mengomentari isu pernikahan yang mana pengenalannya singkat. Hal ini banyak dikaitkan dengan kisah rumah tangga Muhammad Alvin dan Larissa Chu. Ya, pernikahan di antara mereka yang kini kandas diawali dengan pengenalan yang diketahui cukup singkat. Hal ini membuat Salma Vina coba membahasnya di media sosial. Menurut Salma Vina, mereka yang memutuskan untuk menikah dengan waktu pengenalan terbilang singkat hanya mementingkan nafsu, sedangkan otaknya tidak bermain. Dia memulai pembahasan dengan kalimat seperti ini, "Gue bahas tapi agak vulgar ya, lagi-lagi gue nggak memasukkan unsur agama di sini, hanya unsur logika," katanya. "Ketika lo ketemu sama orang, pasti lo tertarik sama fisiknya dulu. Setelah lo jalanin sebentar, mulailah ada sentuhan fisik atau seksual chemistry. Nah, sentuhan fisik itu bersifat nafsu, sehingga kalau lo langsung memutuskan nikah, itu bukan otak yang bermain, tapi nafsu atau las," kata Salma Vina. Ia melanjutkan, "Ada dopamin yang bermain di situ, dan that physical touch you experience with somebody creates an artificial high. Biasanya pasangan ini so over the moon, banyak kok kalau kita nonton film di luar contoh-contohnya seperti ini," ujarnya. Salma Vina menerangkan bahwa di awal-awal hubungan sangat wajar, rasanya begitu indah semua hal yang dilalui. Ini yang menurutnya membuat banyak orang menutup mata untuk mengenal personality pasangannya lebih lanjut. Alhasil kenal pasangannya terlambat saat mereka sudah berumah tangga. Parahnya ternyata personality pasangan kita itu enggak cocok dan ended up jumping off the cliff together, ujar anak pengacara kondang tersebut.